makan pisang mentah. Es itu? Ya. Ganjel perut. Jadi kita kelaparan. Kelaparan. Ini udah di atas perbukitan, teman-teman. Itu. Kita ini di atas bukit Batu Tegi di balik situ. Udah habis enggak? Kita belum makan ini. Kok saya agak dingin-dingin ya? Allahu Akbar. Ini Pak, minta tolong Pak. Mana ini kakak deh? Heeh. Ada sini ya? Bos. Bos ya, bos. Udah habis tenaga. Saya nggak bisa nge-review lagi karena buru-buru takut hujan. Nggak tahu ini gimana cerita kelanjutannya nanti. Bisa. Aduh. Lihat atas saya bisa. Naikin sini aja. Lanjut. Ya Pak. Gimana menurut Meril? Medan ini. Feeling Bapak gimana? Kalau saya? Saya sih sebenarnya kalau enggak. Coba kalau ngelihat dari ini sih cuaca ya Pak ya. Bagus ya. Bagus. Kalau satu jam ke depan masih aman. Kalau saya sih kalau cuacanya, cuma kalau jalan, nah saya nggak bisa. Ayo. Bismillah ya. Bismillah. Perjalanan kami bermula ketika pulang dari air terjun Pagasan yang merupakan air terjun di daerah Prengsewu, Lampung, teman-teman. Saat itu kami bermaksud akan ke Bendungan Batu Tegi yang merupakan salah satu bendungan terbesar di Asia. Jangan tegang banget loh. Medannya ini luar biasa. Pukul 12 siang, awalnya rute perjalanan melalui jalan lintas. Namun dalam perjalanan kami bertanya kepada penduduk ya, katanya jalan ke Bendungan Batu Tegi bisa melalui jalan alternatif dengan melewati hutan dan lebih dekat sekitar 30 menit. Nah, inilah yang membuat kami merubah rute perjalanan dan mencoba jalan alternatif tersebut. Iya.
terus. Namun ternyata kendaraan yang kami bawa tidak mampu melewati tanjakan curam dan licin, sehingga bagi kami sulit kendaraan untuk berjalan, apalagi menanjak. Ya. Hal ini diperparah lagi karena memang kami tidak ada persediaan minum, bahkan makan pun tidak, karena memang semua di luar dari rencana semula. Ya? Tanah Pak. Tapi kayaknya bisa, Pak. Bismillah. Tinggi. Habis tenaganya. Aduh, Masya Allah. Ayo. Masya Allah. Luar biasa ini medan, bukan motor kita ini. Habis tenaganya. Sebentar. Sama ya. Saya angkat dulu depan. Mungkin aja. Lihat sini, Pak.
Bagaimana, Pak? Baru pertama kali lewat sini. Ini pun jalan, tahu jalan apa ini? Jalan badak apa jalan gajah? Aduh. Kemudian nggak hujan ya. Kalau hujan nanti, aduh. Nggak bisa, kita nggak bisa keluar. Nggak bisa lewat, nggak bisa lewat. Kalau hujan kita nggak bisa lewat. Kita ini lantai, mobil motornya bukan. Bukan ojek. Kita ini ada di kita ada di lembah. Iya. Di situ masih bukit. Tuh. Dan di situ juga bukit. Gantian, Pak. Pesan. Gadang, sarapan enggak? Nah. Oke, tahan, tahan. Oke. Sedikit. Stop, tahan, tahan, tahan. Tahan. Yo. Ini agak lebih berat. Ya, motornya lebih berat nih. Tahan, 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 tahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jalan di depan lebih mudah ya. Iya, mudah-mudahan. Jalan gak sarapan, gak bawa roti ya. Gak bawa roti lagi ya. Kita kok kepikiran gak bawa roti ya. Nah, mungkin karena terlalu bersemangat ya, Pak. Iya, jadi kita gak tahu medannya seperti ini. Gak tahu medannya, jadi kayak gini akhirnya. Gak tahu medannya, hanya mengandalkan hanya keluarga. Sangat harus jujur kalau kita mau kelaparan. Makan pisang mentah. Es itu. Ya. Ganjel perut. Jadi kita kelaparan. Kelaparan. Ini udah di atas perbukitan, teman-teman. Itu. Kita ini di atas bukit Batu Tegi di balik situ. Ini pisang mentah karena kita belum sarapan dari tadi pagi. Masya Allah. Pak, minta lagi Pak ya. Mohon ikhlasnya. Aduh. Lapar banget. Ini udah gemeteran-gemeteran nih. Pegang ini saking lapar. Sarapan enggak. Begitu jalan kita melintasi perbukitan, masuk dalam hutan lagi, nggak nyangka medannya mau seperti ini. Ya Allah. Ini. Ya Allah. Nikmat banget.
Sudah laparnya. Untung ini pisau setia menemani. Memang sudah jadi prinsip saya, ini nggak bisa tinggal. Karena namanya dalam perjalanan ada yang bisa kita potong. Mungkin ketemu mangga, rupanya nih kita harus potong ini, ngupas ini. Badan besar. Ya. Bisa. Iya, nemu warung. Makan mie. Wih, kalau dilihat dari sana jalannya masih lumayan itu ya. Iya. Itu. Gak kelihatan sih kalau dari. Lilit jalannya. Tapi kalau hujan ya terburu kita. Enggak, balik lagi ke sini tidur di situ. Tinggal malam aja kita pindah ke atas pohon. Yuk. Pada saat kami melewati lembah dan ingin menyeberangi kali kecil ya, untung ada orang yang melintas dan kami disarankan untuk tidak melanjutkan perjalanan mengingat sulitnya medan, apalagi kondisi kendaraan yang seperti kami bawa. Tapi apa boleh buat, putar balik pun sama sulitnya, sehingga tidak ada pilihan selain melanjutkan perjalanan. Dan alhamdulillahnya lagi, orang tersebut bersedia membantu dengan memandu perjalanan. Karena kata beliau, jalur setapak di tengah perkebunan ini banyak sekali jalur cabang-cabangnya. Masalah banyak jalannya sini sih Pak. Iya. Lewat sana juga bisa. Cuman agak jauh lewat sana itu. Dan setibanya di tanjakan yang panjang, dia tidak bisa melanjutkan pemanduan ya, karena beliau juga ada keperluan. Dia hanya bilang itu namanya tanjakan mayit. Setelah itu kamu akan menemui jalan menurun ke bendungan Batu Tegi. Jadi kita lurus aja dari sini Pak, nggak ada pengkolan lagi Pak. Pokoknya nanti sana tuh ada umbulan. Tanya aja. Oh, ada umbulan di atas. Umbulan. Kalau Bapak nggak ngantar sampai sini, nggak dapat kita rel ya. Sesat kita dalam hutan. Makasih banyak benar ya, Pak ya. Sama-sama Pak. Iya. Pak, makasih banyak Pak ya. Akhirnya perjalanan pun berlanjut. Saya bisa mundur dan lagi, dengan apa, sisa-sisa tenaga kami paksakan untuk merayap sampai ke ya, puncak apa, tebing. Jadi dalam kondisi yang memang lemah dan payah karena tidak ada air dan belum makan, bahkan terlintas saat itu untuk meninggalkan motor, tapi ini tidak menyelesaikan masalah.
tar, saya dorong rel, tar. Enggak, saya lihat enggak. Tadi enggak kok. Enggak, kempes, enggak kelihatan. Coba, yuk. Yuk. Dur dikit. Oh. Diangkat ke situ. Yuk. Kak lagi. Aduh. Hah? Ya naik terus, merilnya naik terus. Takut keburu hujan. Takut keburu hujan. Takut keburu hujan. Tolong Pak, mana ini kakak deh? Tadi ya, sini ya. Bos, bos ya, bos. Udah habis nih kak. Udah habis tenaga. Kita belum makan. Kita, saya nggak bisa nge-review lagi karena buru-buru takut hujan. Nggak tahu ini gimana cerita kelanjutannya nanti. Oke. Hujan, Pak. Bungkok dia. Ngunci dia. Ngunci? Remnya ngunci apa gimana? Ya, karena kena step itu tadi. Ininya. Dipalu di sini. Tolong. Belum ya. Mana nih? Mana nih, Rel?
Itu arah tanda panah, Pak. Aduh. Ada bekas roda tuh. Ini ada bekas roda. Aduh. Melongo saya. Ini ada tanda panah. Tapi nanti enggak sana timbul ke air terjun ya? Mana? Air terjun mana? Katanya apa tadi, Pak? Awas katanya jangan belok kiri, nanti malah ke air terjun. Balik lagi ke air terjun. Kata dia gitu. Itu ada suara motor ya? Iya, itu ada suara orang sana. Ke sini aja, Pak. Yuk, ke sini. Sini pacak masih nembol pak pada maan. Ah. Sana pada maan. Lemak situ lemak sini. Kalau di situ dalam ini lama lah ini bu ya. Sini ya. Di mana tadi? Kisah di anu Tekarang. Ah itu. Pacak wa sini ya lurus saja. Dia di simpangan. Enggak ada. Enggak di simpangan. Terus aja. Makasih mak. Surang kamu. Surang sampai naik. Oh ya. Kasih ya. Aduh. Lihat atas saya bisa naikin sini aja. Saat itu sekitar pukul 4 sore ya. Setelah berjuang dengan susah payah, akhirnya bertemu dengan rumah mewah untuk ukuran di dalam kebon ya. Dan penghuninya pun ikut membantu kami menurunkan motor dari atas tebing. Karena itu diturunkan satu motor, diturunkan bertiga. Jadi beliau sangat baik. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Dan alhamdulillah
di bawah rumahnya itu sudah membentang jalan berbatu dan akhirnya sampai di jalan lintas bendungan batu. Kalau masih lewat itu segi halaman paham dan makam. Yang ini mana pak? Rabu pak. Karena bangi, karena dija. Kesel teh. Wuh, mahal bener ini tempat kita ini. Oleh oleh. Mengilihin tadi buru-buru hujan. Iya. Mau pulang juga saya. Mau ke Talang Padang? Iya. Setelah menempuh satu jam lebih lah ya, berjam-jam. Setelah menempuh perjalanan yang nggak bisa diukur dan medannya tadi bisa lihat sendiri, tapi tidak semuanya bisa dieksplor. Kami kehujanan, kami jatuh, kami akhirnya sampai di sini dan sekarang sudah di jalan aspal dan di situ batu segi. Oke teman-teman, ikuti eksplor bendungan Batu Tegi, salah satu bendungan terbesar di Asia.